juga sih pas di Prancis ditipu sama orang 9 juta gara-gara ini dia bilang dia jual tiket kereta gini-gini kan kita mau ke Disneyland ternyata tiket kereta itu tuh palsu gitu dan bodohnya aku percaya ternyata itu tiket bus yang ada ini kesel habis itu aku langsung bener-bener aku cari orangnya jadi pas udah tahu itu nggak bisa bilangnya bilang udah apa-apa kita beli lagi yang baru cuma aku sembel kan karena aku sebel sama diri aku sendiri sebenarnya kenapa aku bodoh banget kan aku biasa orangnya kan teliti kan kenapa aku bodoh banget ketipu sama orang semudah itu gitu loh padahal udah kayak di film-film ya jadi kita tuh ditungguin di depan stasiun kereta jadi mungkin orang itu udah ngincar kayak yang turis nih yang kayak kelihatan bingung atau apa yang diajak ke satu tempat agak jauh kayak ke lorong gitu loh lorong sepi gitu nah aku udah curiga jalan loh kok dibawa ke tempat gini kok beli tiket di tempat ginian ya gitu aku udah kayak siap-siap kalau ada apa-apa wah ngebuk-ngebuk nih orang gitu kan tapi oh untungnya dia ke tempat stasiun apa tiket mesin gitu loh cuma ternyata tiket mesin itu tiket mesin buat bus bukan buat kereta aku juga bingung kok tiket kereta ke Disneyland semahal ini ya cuman karena aku malas ribet dan kita pada belum makan kan jadi kayak gue pingin cepet aja kan yaudah deh di Prancis lagi hati-hati banyak banget copet banyak banget iya, betul. Di Prancis.